Sini, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Dan kali ini gue lagi mau memberikan beberapa sampel suara dari sebuah gitar unik yang kalian lihat di sini. Lucu ya. Gitar ini ada namanya 77 Albatross Asakura 18 SP. Apakah itu SP? Yang pasti bukan surat peringatan, tetapi Spring Collection. Seperti kita tahu, di Jepang ada 4 musim, dan gitar ini keluar waktu musim spring. Dan kalian bisa lihat betapa banyak bunga sakura di sini. Ada dari inlay, ada yang di pickguard, ada yang di body. Oke, kita bedah gitar ini. Jadi gitar ini adalah semi hollow body gitar, di mana ada satu blok center block maple di dalamnya. Jadi ini wing semua, ini satu blok maple dalamnya, dan body topnya adalah, kalau teman-teman tahu pohon sakura, ini dari pohon sakura. Jadi ini adalah namanya, topnya adalah white flame sakura dari pohon sakura. Lalu bodinya adalah sakura juga, dan necknya African mahogany. Dan kalau teman-teman lihat fingerboardnya, warnanya unik, warnanya ungu. Di gitar gue juga warnanya ungu. Ini namanya Purple Heart Wood untuk fingerboardnya. Lalu nutnya dari bone, teman-teman, dari bone. Lalu bridge-nya adalah Goto GE104B, dan machine head-nya. Lihat teman-teman, ini agak vintage looking tuner. Ini tip Goto juga, tipenya adalah Goto SD90 SLB. Lalu fretnya 21 fret, dan scale-nya ini short scale, teman-teman. Jadi 24 3/4, 24,72 inci bagi teman-teman yang suka dengan metric inci. Dan ini 24 3/4. Lalu pickup-nya adalah dari 77, yaitu AL25S. Dan kontrolnya kalau teman-teman lihat di sini sangat simple. Tone, master tone, volume, ini volume neck, ini volume bridge, three way toggle. Oke. Dan nut width-nya di sini adalah 43 mm. Jadi dan fingerboard radiusnya adalah 12 inci. Gitu. Sangat comfort sih, teman-teman. Yang gue suka adalah enteng sekali gitar ini. Itu sih. Kalau main berjam-jam pun kayak gue rasa nggak akan berat. Mari kita dengarkan sampel suaranya dari pickup neck yang pasti.
kita dengar di next pickup. Semuanya open. Next pickup. Beri speak up dulu. Dan in between neck dan beri speak up. Itu suara dari kombinasi pickup bridge-nya, dan yang gue suka adalah dia bisa menjembatani beberapa style. Ini bridge pickup-nya kayak raunchy gitu, kayak gitu ke neck pickupnya, kayak glassy tapi tetap punchy full body suaranya gitu. Kadang-kadang neck pickup ada berapa yang kayak suaranya ngegulung menurut gue, tapi ini bodinya pas, tetap top endnya pas. Atau lo main kayak fingerstyle gitu. Tapi yang uniknya adalah kalau gue roll dikit tone-nya akan lebih mellow, lebih jazzy kayak suaranya tuh. Ini gue sekarang di Naman. Suka lebih bermain jazz, mungkin tone-nya cukup masih apa ya, mendekati. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin lebih suka yang lebih skanky rhythm gitu, R&B style gitu, gue tinggal buka dikit tone-nya jadi bisa. Thank you.
Yang unik juga kalau di kita kombinasi antara neck sama bridge-nya ini, suara-suara cukup tuang lah. Kalau kita kecil dikit volume apa namanya neck pickup-nya, treble-nya sedikit di antara jam 9:30. Gue kecil dikit, gue kecil lagi neck pickup-nya. Jadi kayak gini. Apa namanya sangat twangy, cukup twangy menurut gue. Kalau kita coba pakai distortion, oke? Okay? Banyak teman-teman yang bilang mungkin kalau feedback nggak sih kalau pakai ini, soalnya ini hollow nih teman-teman. Tetapi karena ada center block maple ya di tengahnya, jadi nggak akan sempat ada balikan suaranya, jadi nggak akan feedback. Let's try this with the distortion on the bridge pickup. Let's hear this up. Cukup, yeah. Lalu kita coba naik pickup ya dengan distortion open wide. Dan bridge dan neck pickupnya. Oke, teman-teman, itulah dia sampel suara dari 77 Albatross Sakura 18 SP. Jadi menurut gue cukup banyak style yang bisa dilintasi dalam satu gitar ini juga. Dan tone-nya bisa luas gitu, dari yang mellow sampai yang glassy. Dan semoga teman-teman suka. Dan kalau mau cek lebih detailnya, silakan cek di Instagramnya Orleo Zora. Oke, okay. Terima kasih. Andre di sini sign out. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Dadah.